Presiden Joko Widodo Jokowi mengawali rangkaian agenda konferensi tingkat tinggi KTT World Water Forum WWF ke-10 dengan menghadiri jamuan santap malam di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana GWK, Kabupaten Badung, Minggu 19 Mei 2024. Presiden Jokowi akan bersantap malam bersama para pemimpin dan delegasi dari 48 negara perwakilan dan organisasi internasional. Sebelumnya, Presiden Jokowi tiba di Bandara Internasional 1 Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sekitar pukul 16 WITA dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 yang membawa serta rombongan dari Jakarta. Tampak menyambut kedatangan Presiden Jokowi, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan. Turut menyambut Presiden, Penjabat Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, Pangdam 9 Udayana Maijen Tiani Harvande, Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kadeputra Narendra, dan Lanut 1 Gusti Ngurah Rai Kolonel PNBA Abdi Prayogo, dan Danlanal dan Pasar Kolonel Marinir 1 Diwa Nyoman Gedora Susilo.